ke ha Abu Bakar saya dak, bahkan kepada sekalian umat sampai ke hari kiamat. Orang-orang yang pasang buat gapo-gapo tak ada sengaja sangat ataupun bodoh dia, tak sadar buh perut sangatlah, tak sadar kira sangatlah, tapi beri amare, beri nasihat, beri tunjuk ajar. Jangan sampai ke takat ataupun boycott dia ataupun buat tak padu kepada dia. Boleh jadi apabila buat macam tu, buat keputusan macam tu, hidup orang hak susah, kau lebih susah lagi daripada belum pada ni. Sampai 25 surah An-Nur. Allah firman dalam ayat 22 ni, dan janganlah orang-orang yang berharta serta lapang hidupnya dari antara kamu. Gapo tu? Bersumpah tidak mahu lagi memberi bantuan kepada kaum kerabat dan orang-orang miskin serta orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Ayat ini adalah sebab satu peristiwa yang berlaku, iaitunya tuduhan terhadap Siti Aisyah radhiyallahu anha. Peristiwa yang sudah pun beberapa ayat kita dengar belum pada ni. Pucuk peristiwa ni adalah daripada orang-orang munafik. Orang munafik duk tuduh, duk kata adanya di kalangan orang-orang Islam pun dia di somruruam kit dengan orang-orang munafik. Salah satunya seorang sahabat nama dia Mistah ataupun Mastah, wallahu a'lam, min sing Taha. Mistah bin Athathah. Orang lelaki ni dia pun termasuk juga di kalangan orang-orang yang duk kecek ha isteri Nabi. Katanya bini Nabi ni karuk dan sebagainya. Tiba-tiba bila Abu Bakar ni dia tahu, Abu Bakar ni dia pelihara orang dalam Madinah ni bukan sikit. Sejak daripada Mekah lagi Abu Bakar, dia tengok hamba dia beli, dia merdeka. Dia tengok orang miskin, dia cara, pera, duit-duit. Siapakah di Madinah? Beberapa orang pun ada setengah-setengah orang dijaga, dipelihara oleh Abu Bakar, dibantu hidup dia oleh Abu Bakar. Termasuknya Mistah saat ini. Abu Bakar bersumpah, wallahi lepas badan ni aku tak cara dah kepada Mistah. Sebab apa tu? Tuduh kepada isteri Nabi. Lepas tu isteri Nabi pula anak Abu Bakar. Bukan Abu Bakar buat tu dengan nafsu dah, tapi dengan sebab salah mengikut peraturan undang-undang Allah Ta'ala yang pucuknya asal daripada orang munafik. Tapi orang-orang Islam pun ada juga duk helal lagi mari kata kepada isteri Nabi. Maka Abu Bakar apabila dia bersumpah macam ni, Allah Ta'ala buat turun ayat ni. Saya baca sekali lagi. Dan janganlah orang-orang yang berharta serta lapang hidupnya, lapang-lapang ni maknanya senang, orang yang luah cara hidup dia, dari antara kamu bersumpah tidak mahu lagi memberi bantuan kepada kaum kerabat dan orang-orang miskin serta orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Berapa orang Abu Bakar duk cara duk beri bantuan? Banyak. Bila Abu Bakar sebut macam ni, Allah Ta'ala pun buat turun. Tuhan pun tanya, Tuhan pun raya, wal ya'fu wal yasfahu. Dan sebaliknya, hendaklah mereka memaafkan serta melupakan kesalahan orang-orang itu. Tak usah debuh perut lah, hey Abu Bakar. Cerita ni bukan ha Abu Bakar sahaja dah, bahkan kepada sekalian umat. Sampai ke hari kiamat. Orang-orang yang pasang
buat gapo-gapo tak ada duk sengaja sangat ataupun bodoh dia. Tak usah debuh perut sangatlah. Tak usah duk kira sangatlah. Tapi beri amaran, beri nasihat, beri tunjuk ajar. Jangan siapa ke takhat ataupun boycott dia ataupun buat tak padu kepada dia. Boleh jadi apabila buat macam tu, buat keputusan macam tu, hidup orang hak susah, kalbih susah lagi daripada belum pada ni. Itu sebab itulah. Dengan cara mudah, ayat ni beri amaran kepada orang-orang yang dek cara kepada orang-orang fakir miskin. Dan orang fakir miskin pun jangan siapa ke terlajak dalam hidup dia. Jadi orang fakir dah, miskin dah. Tapi kadang-kadang setengah-setengah orang jadi terlajak lakuh batasnya Allah Subhanahu Wa Taala, undang-undang Allah. Tuhai apa ayat lagi? Tidakkah kamu suka supaya Allah mengampunkan dosa kamu? Nak tak? Tuhai nak apa dosa? Sebab orang ada duit pelihara, orang miskin, orang janda, orang susah. InsyaAllah, Allah tak ada apa dosa dia. Maka lepas pada tu Abu Bakar pun kembali semula. Rajuk semula. Hak dia supah saat ni, dia nafkah semula. Dia wui semula bantuan kepada orang fakir miskin dan sebagainya. Termasuknya misbah saat ni. Dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi amat mengasihani. Alhamdulillah. Mari ayat yang ke-23 pula. Allah firman pula. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang terpelihara kehormatannya. Tak ada kira lelaki ataupun perempuan ni. Siapa yang tuduh orang tino katanya duk gi zina ataupun duk gi punuh dengan orang jatuh. Kata dengan loy-loy, tak tahu katanya ambil mana. Sedak mulut. Ha, tu lagu tu lah. Kecek sedak, tuduh orang-orang perempuan utamanya. Yang tidak terlintas memikirkannya sebarang kejahatan. Kejahatan. Orang tino hak berisup. Tapi, dituduh dengan zina. Ataupun dibuat kara-kara yang tak baik. Lagi orang perempuan saat ni, lagi yang berimeh. Tuhai kata gana, akan dilaknat oleh Allah di dunia dan di akhirat. Ini balasan bagi orang yang duk tuduh orang, rapuh mulut, kau duk kecek ke tu kecek ke ni. Ni kita kiyah, yang Allah Ta'ala raya, tuduh orang tino. Tino yang baik, yang juru, yang salihah. Pakiyah sendirilah dengan perkara-perkara lain. Jangan kita rapuh sangat mulut kita, duk kecek hari tu, hari ni. Dengan kita tak tahu selok-belok yang sebenar ke macam mana, kita tak tahu. Jangan gaduh kecek. Orang ada gaduh kecek, orang tu bahaya. Hidup dia tak selamat. Mulut dia berpucur, siapakah dia mati dengan sebab mulut. Jalan lakar tu. Sebab tu, jangan duk pahal katanya orang mulut duk dia tu orang tak pandai kecek. Jangan pahal katanya orang kecek banyak, banyak komun. Banyak reti, banyak tahu. Tak. Orang yang pandai bijak, dia sukum rakab. Dia nak kecek apa-apa. Walaupun ada kelola-kelola, suka-suka. Tapi, dia kecek duk dalam kopkit. Duk dalam lekongnya. Bukan katanya semua benda kita tahu kita boleh kecek belakang. Bukan. Bukan semua benda kita tahu boleh kita wayak kepada orang. Sungguh katanya, dia ngajar, dia ceramah. Dia kena wayak, kena ciceng. Tapi ciceng naik singti maksum. Yang hidup wayak benda-benda hak tak sepatut dia wayak. Itulah. Allah wayak kepada kita dan dalam Quran ni nak we kita semua tu cerdik bijak. Lepas tu apatah lagi dilaknat oleh Allah Taala dunia sampai ke akhirat kita duk dituduh orang. Allah nak, dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang yang besar. Jari ni ayat-ayat pasal ni nak mari dalam bentuk pasal laknat di dunia, azab di akhirat. Ada setengah-setengah apa pasal ayat bunuh. Yang tu herayat di dalam surah An-Nisa. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan
فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. Siapa-siapa yang bunuh orang Islam dengan sengaja, maka balasan dia duduk dalam neraka kekal buat selama-lama. Allah laknat dia dan sedia kepada orang ni azab yang bertambah siapa bila-bila azab khabsa. Ada setengah-setengah sahabat seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya ayat katanya ayat ni ayat hak pasal bunuh orang sat ni. Bunuh orang Islam dengan sengaja, maka orang tu Abdullah bin Abbas berpendapat katanya walaupun dia mengaku katanya dia orang Islam, maka dia akan kekal duduk di dalam neraka buat selama-lama. Masya-Allah. Apa sebab tu nak pergi buat acara akam, nak pergi mikir buat gotu buat gani, kita kena try strong dulu, mikir molek dulu, belum pada kita nak tuduh orang, nak kecek ha orang, nak telatah ngatang apa ni buat ngatangi usaha dengan fikir dengan otak. Allah, fikirlah molek. Tuhan royak lagu mana bila sampai di akhirat sikit lagi. Hak ni ayat ni walaupun tercocong reung cerita sedang-sedang duk berlaku, tapi boleh guna pada semua tiap-tiap perkara, iaitu nya yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum. Di hari akhirat sikit lagi tiap-tiap orang, pada hari lidah mereka dan tangan mereka serta kaki mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri. Kaki, tangan, lidah pakat kecek, pakat royak. Masya-Allah. Tentang segala yang mereka telah lakukan. Hak ni kita kena buat segerum belah-belah, belum pada siapa hari akhirat. Gambar katanya tangan, kaki kita, kulit kita. Ni Allah royak ha-ha orang kafir sikit lagi. Wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina. Mereka itu kecek dengan kulit. Kulit sendiri ni. Lima syahidtum alaina. Hei kulit, apa mu jadi saksi? Kulit pun pakat kecek. Qalu antaqanallah alladhi antaqa kulla syait. Kulit pakat kecek katanya, Allah lah yang memberi kecek kepada kami. Yang beri kami boleh kecek seperti mana Allah beri semua tiap-tiap kara boleh kecek walaupun ia tak ada mulut. Begitulah juga kita kena amat-amati, terutamanya orang-orang yang selalu duk buat dosa-dosa besar di atas muka dunia, kena beringat-beringat benar. Kaki, tangan, telinga, semua tiap-tiap anggota dia akan kecek sikit lagi. Ayat dalam surah Yasin yang Allah Ta'ala firman, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Supaya dengan ayat ni juga, pada hari ni kami tutup mulut-mulut mereka. Mulut tak ada rasa kecek dah. Senyap sudah. Tapi yang kecek kepada kami iaitunya watukallimuna aidihim wa arjuluhum. Dan yang kecek kepada kami iaitunya tangi dan kaki. Apa yang mereka itu duk usaha. Sebab tu kita apabila yakin katanya hari akhirat tu ada, jangan buat benda-benda yang tak senonoh, buat dosa, buat maksiat. Lepas tu sakut pula, sakut dengan manusia. Hak ni ingat Masya Allah. Bosai hak sakut dengan manusia ni. Hak sakut dengan Allah Ta'ala lagi, kita berasa gerung. Takut-takut kita buat salah, kita tobat tak lepas, kita minta apung tu, hai tak apung. Tapi hak sama-sama manusia, kalau sekiranya dia tak halal. Saya biasa duk royak acak-acak kali ni. Atas dunia ni kalau sekiranya orang royak katanya mengaku aku tak halal sampai mati, jangan duk minta maaf, tak usah minta maaf. Tak usah duk minta. Dia sendiri sebut katanya dia tak halal dengan kita, dia tak reda dengan kita. Pas kita nak minta maaf di kubur dia. Pain-pain medan. Dia duk hidup lagi, dia duk sebut dah katanya dia tak halal dengan kita. Boleh jadi kita duk buat tuduh hega tu curi ataupun buat benda-benda yang menyebabkan dia sakit hati dan dia berasa katanya hak ni dia tak sembuh maaf sampai bila-bila.
Maka benda ni, kadi ni, lekat kita dengan dia sampai ke akhirat. Masya Allah. Apatah lagi orang puapan makan duit, makan harta orang, khianat orang, menipu orang, buat gitu, buat gini, buat gitu, buat gini. Banyak atas muka dunia sekarang ni. Nego-nego benda haram, duk makan benda haram. Ha, tu. Sebab tu Nabi royak di akhir-akhir zaman, manusia tak peduli dah, maknanya mai care, la yubali amin halalin am haram. Orang di akhir-akhir dunia tak ada kira dah halal ke haram, dia makan ganggoh belakang. Ha, ni kita takutnya benar-benar pasal ni piah-piah kena atas diri kita, walaupun kita mai puapan, mai kira kong doi trong, tapi benar-benar pasal piah-piah ni lah yang duk masuk dari cara kehidupan orang-orang Islam kita. Masya Allah. Ini Allah ayat ayat 24, ayat 25 pula. Gi kok pasang ha hari akhirat juga. Yauma idzin yuwaffihimullahu dinahumul haqq. Pada hari itu, iaitu hari akhirat, Allah akan menyempurnakan untuk mereka balasan azab seksa yang berhak mereka mendapatnya. Tengok, dia terjemuh dinahum. Tengok, kalau kita tengok dari ayat Quran, yauma idzin yuwaffihimullahu dinahumul haq. Din arti agama. Tapi di sini dia tak ada terjemuh agama. Dia terjemuh ke apa? Menyempurnakan untuk mereka balasan, iaitu nya azab seksa yang berhak mereka mendapatnya. Masya-Allah. Itulah kita nak sebut maliki yaumiddin. Nak terjemuh lagu mana? Maliki yaumiddin. Tuhan yang milik, yang menjadi raja hari pembalasan. Bukan arti hari agama dah. Hari pembalasan manusia. Sebab hari itu Allah Ta'ala akan ciceng semua tiap-tiap kala. Siapa betul, siapa salah, siapa berhak terima balasan yang pasal mana, maka terima, ambil lah. Masya Allah. Nah, wa ya'lamuna anna Allah huwal haqqul mubin. Dua kali sebut al-haq dalam ayat ni. Iaitunya, dan mereka pula akan mengetahui bahawa Allah ialah Tuhan yang maha adil, lagi nyata keadilannya. Ini tulis tak kena sikit lah dalam pimpinan Ar-Rahman. Siapa ada pimpinan Ar-Rahman, tolong betul sikit lah. Keadilannya. Dia tulis silap huruf. Lepas tu, kita pun pakat-pakat beringat lah apa yang ada dalam hidup kita semua tiap-tiap cara. Nah, insya-Allah kita sambung semula ayat lepas pada ni. Masih lagi dok ada hubungnya dengan cara hidup yang berkaitan dengan lelaki perempuan, dengan ha-ha tuduh menuduh dan sebagainya. Sebagai akhir ayat yang berkaitan dengan nah hadithul ifki yang begitu panjang Allah Taala royak yang berkaitan dengannya. Batu besar kepada kita semua malam ni dah. Hak ni untuk orang masjid Subulus Salam lah. Kita ada qiyamul lain. Malam ni. Jadi harap kita semua kalau boleh bakat mari awal-awal mari buka puasa ataupun wallahualam lah, saya tak tahu juga katanya ada kedak buka puasa. Nah, tapi mula programnya iaitu nya maghrib, lepas tu berterusan sampai ke pagi esok insya-Allah. Sampai subuh. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته